Kamu apa lagi? Do you need anything? Kok tiba-tiba haus ya? Kayaknya... Romantis banget ditolongin pacarnya ya. Bisa-bisanya kalian ngeroyok satu orang rame-rame kayak gini. Dasar cowok-cowok lemah. Gak punya nyali. Habisin dia! Rek! Mau ngapain dia? Jangan nekat. Mereka bukan lawan lu. Samperin juga gue gak takut. Luar urusan apa? Weh, tunggu. Jangan colongan gitu dong, gue belum siap. Maju lu! Sidang lo! Sidang! Bangun! Sekali lagi gue ingetin sama lo semua. Gak usah cari gara-gara. Ngerti? Re, kan gue udah bilang apa? Lo usah ngelawan mereka. Mereka itu bukan tandingan lo. Yaudah, sekarang kita nyingkir dari sini ya. Gue takut lo kenapa-napa. Woy, kamu kenapa? Ada yang sakit ya? Hah? Pegel doang sih. Lo balik lagi sih, ngapain coba? Gue cuma mau pamit kok. Pamit? Lo mau kemana? Emangnya gue tanya sekarang sama lo? Apa gue udah izinin lo untuk pergi dari sini? No, lo harus tetap di sini jagain gue sampai gue sembuh dan gue boleh pulang. Buat apa sih gue jagain lo di sini, kan udah ada Sila. Harus berapa kali gue bilang, gue maunya dijagain sama lo, bukan Sila. Gue minta lu di sini temenin gue dan jagain gue sampai gue sembuh. Lu kan denger sendiri dari tadi Sila berisik banget. Nanti gue nggak bisa istirahat dong. Boy, kamu kok ngomong gitu sih? Tahu, es balok lo jangan ngomong kayak gitu dong di depan Sila. Pokoknya gue nggak akan biarin Boy sama cewek PHO berduaan. Tinggalin gua berdua sama Sila di sini. Gua bisa gila kalau cuma berduaan sama dia. Diprisik banget gua enggak bisa istirahat, masa lu enggak ngerti sih? Iya. Iya, gua ke toilet bentar. Apaan? Awas lu kabur. Udah, sana pergi. Boy, kamu ada yang sakit gak? Mana? Kamu perlu apa? Kamu mau apa? I will do anything for you. Benar. Iya, benar. Yakin? Iya, I'm sure. 100%. Sumpah. Sumpah, Boy. Buruan, kamu butuh apa? Demi apa? Oh, demi apapun, Boy. Just say it. Gue kayaknya pegel. Pegel mana yang pegel? Mau dipijit? Iya, boleh. Oke. Iya. Bukan yang itu sih, yang sebelahnya. Kamu apa lagi? Do you need anything?
tiba-tiba haus ya. Kayaknya orange juice ya enak. Orange juice? Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Aku cariin bentar ya. Stay here, I will be right back, oke? Okay? Sekarang gue harus beresin dulu administrasinya sebelum gue kabur. Aduh, gue tuh males banget deh stuck di situasi kayak gini. Di satu sisi, kalau gue dengerin Boy dan gue tetap ada di sini, pasti Sila bakal mikir macem-macem dan dia bakal nuduh gue. Tapi di sisi lain, kalau gue seandainya nekat ninggalin Boy pulang, gue juga gak tega ninggalin dia. Karena kan dia masuk rumah sakit dan pingsan dan jatuh dari tangga semuanya karena gue maksa dia buat duduk bareng sama Putra. Serba salah banget sih posisi gue. Maaf pak, apa request musiknya jadi? Kira-kira tamunya datang jam berapa? Maaf pak, saya belum bisa pastiin. Saya sudah minta band yang tampil hari ini untuk tidak mulai naik panggung. Karena mereka harus on tepat di saat tamu yang akan duduk di meja ini datang. Biar lebih surprise pak. Tadinya juga rencananya seperti itu pak. Tapi semua jadi gak jelas. Mungkin bisa dipending aja pak. Maksudnya dibatalkan semua? Bapak tenang aja, saya siap buat ganti rugi semuanya kok. Karena memang ini semua kesalahan saya. Saya nggak bisa ngasih kepastian ke Bapak dan ke mereka semua. Saya minta maaf ya, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi. Halo, Pak. Halo, Putra. Sorry ya, gue baru bisa ngabarin lo lagi. Soalnya dari tadi ribet banget. Kayaknya masih mending lo pulang aja deh sekarang. Daripada lo nungguin gue kelamaan. Jadi lo masih di rumah sakit? Iya nih, gue masih harus di sini. Soalnya gue masih harus dampingin Boy. Pak, emang si Boy gak ada teman keluarga atau sahabatnya gitu yang dampingin? Apa harus lo yang dampingin Boy sekarang? Aduh, Put, please ya lo tuh jangan salah paham dulu. Gue tuh ngelakuin ini karena rasa kemanusiaan aja kok.